kegiatan hari ini pemberian sembako untuk lansia yang memang beliau tidak masih bisa rutin dalam hati, beliau sudah renta. Itu karena kata lansia, banyak lansia, biar nggak salah. Nah, ibu memberikan dengan kerjasama dengan sosial PKK Kabupaten Badung dengan rangkaian Hari Ibu. Karena kami melaksanakan Hari Ibu, kami gotong royong dengan PKK Kabupaten, PKK Desa Kecamatan untuk terjun ke bawah melihat lansia-lansia orang tua kami yang ada di Kabupaten Badung. Barang tentu itu wujud bakti kami sebagai anak kepada orang tua, karena ada rangkaian Hari Ibu ini kami laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan organisasi yang lain bisa mengikuti apa yang kami lakukan, karena tujuannya itu untuk mensejahterakan lansia yang ada di Kabupaten Badung.